Halo, apa kabar semuanya guys? Semoga kalian sehat selalu dan selamat datang kembali di channel saya, Mario Saskara Official. Dan kali ini gua kedatangan satu buah efek baru lagi dari SCW Audio. Ini dia. Ini adalah Ranger V2 Distortion Pedal. Di sini sih tulisannya OD Distortion ya, tapi kayaknya sih lebih ke distortion nih pedal ini. Nah, SCW Audio sendiri adalah salah satu local pride atau brand lokal yang harus dilestarikan dan didukung terus keberadaannya supaya semakin maju dan bisa menjadi raja di negeri sendiri. Dan di Ranger V2 Distortion ini terdapat 4 knob dan 1 foot switch untuk on off nya, yaitu ini 4 knob terdiri dari level untuk mengatur volume, gain dan EQ, bass dan treble. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, langsung aja gue cobain SCW Audio Ranger V2 Distortion. Oke guys, ini dia mode bypassnya. Posisi knob semuanya di flat. Kita akan nyalain. We'll be right back.
tadi sound sample dari SCW Audio Ranger V2 Distortion Pedal. Dan untuk gitar elektrik yang gue pakai sendiri di video review kali ini adalah Delta Guitars DS302. Kesimpulannya dari SCW Audio Ranger V2 Distortion ini adalah sound pedal ini dibuat based on dari Mesa Mark V Amplifier. Jadi buat lo semua yang senang banget dengan karakter sound dari suara amplinya Mesa, terutama yang Mark V ya, Ranger V2 Distortion ini bisa menjadi pilihan yang layak buat kalian miliki dengan harga yang sangat terjangkau daripada kalian beli ampli yang cukup mahal dan naronya juga susah. Jadi Ranger V2 Distortion ini menjadi salah satu pilihan yang layak untuk kalian miliki. Dan buat kalian semua yang ingin mendapatkan SCW Audio Ranger V2 Overdrive ini, silakan langsung kontak dealer resmi yang bekerja sama dengan SCW Audio Pedal. Saya Mario Saskara, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe untuk dapetin notifikasi video selanjutnya dari saya. Semoga kalian sehat selalu. I'll see you on the next video. Thank you.